edisi pembuatan parit gajah di kebun sawit wilayah yang sama, yaitu Kampung 5. Ini parit gajah C70 yang kemarin dalam video Lek Tono. Nah, ini dia. Ini bersebelahan dengan penginapan sapi. Para petani yang mempunyai sapi dilepas liarkan di ladang ini untuk diinapkan di sini nih, guys. Makanya itu diberi parit gajah supaya tidak melompat kemana-mana. Ini dia, kita saksikan bersama penggalian parit gajah di kebun sawit untuk menghindari lompatnya sapi. Ikut dia, hei, cil, bocil, cil.
Kamu masih makan permen?